dalamnya ya teman-teman. Ini dalamnya diesel self priming pump set. Ini menghemat sampai apa aja bawaannya. Ini ada manual book sama toolkitnya. Manual book juga ada kunci berapa aja ya? Cuma kunci 12, 10, 17, 14 sama obeng min plus ya. Ini bawaan dari mesinnya. Ini manual booknya. Oke, ini ada bawaan nepalnya ya. Ini ada dua nepal inlet sama outlet. Ini ada dua set ya. Saya dulu. Ini ada filternya. Filter sama ini jangan lupa ya, ini sealnya jangan lupa dipasangkan, ini kalau nggak ada ini bocor pasti. Ini filternya sama dua klem ya, klem ini masangnya nanti gini. Oke, saya singgalkan dulu ini. Cara pasangnya ini sealnya posisinya ada di sini seperti ini. Oke, nempel baru diputarkan di inletnya. Kalau outletnya biasanya nggak usah pakai seal, nggak masalah sih. Lebih bagusnya dipakai soalnya biar nggak bocor aja. Oke, saya akan angkat ya. Berat, ini beratnya kurang lebih 35 kiloan ya. 35 kiloan. Pinggirkan dulu tusnya. Di sini untuk gasnya ya. Ini untuk gas. Ini untuk oli. Untuk olinya DC 1 liter oli. Filter oli. Di sini ada starting ya. Starting engine. Cara menggunakan starting engine nanti. Nanti akan saya coba videokan. Di sini untuk kapasitasnya crank CDB 80. Ini ada inlet sama outletnya 3 inci. Pump leftnya sampai 25 meter. Hisapnya 8 meter. Sampai outputnya sampai 40 kubik ya. Per hour atau apa ya ini? Jam. Per jam. Oke, kita masuk di sini. Ini tadi yang outletnya 3 in, bisa digunakan ini juga. Ini untuk pancingan juga ya, ini untuk ngisi air juga bisa lewat sini kalau udah dipasang selangnya. Ini untuk inletnya jelas nih, inletnya nanti kita pasangkan sini ya. Kita pasangkan, lebih bagusnya dikasih solatif sih biar nggak bocor lagi. Gak nyangka ya. Ini materinya juga bagus, sama-sama dari aluminium ya. Jadi nggak merusak, kadang kan ada yang ininya plastik, ininya aluminium, besi, jadi kurang imbang. Kalau mengencangkan ini nggak usah pakai palu ya, biasanya kalau pakai palu ini bisa pecah. Oke, kita mundur sini. Ini ada silencer atau knalpot ya kalau di bahasa saya di sini. Knalpot ada ini bus pump-nya naik ke injektor. Ini untuk dekompresi. Orang sini bilangnya apa ya? Kopling. Kopling. Oke, next ini filter. Filter udara untuk cleaning aja. Ini untuk recoilnya, recoil starter. Oke. Ini untuk solar. Solarnya. Oke, saya akan isi solar dulu ya. Teman-teman, isi solar dulu. Solarnya ini udah ada filternya, jadi lebih aman, lebih bagus juga.
Solar, saya coba isi yang solar. Oke. Secukupnya aja ya. Yang untuk olinya, isinya kita isi 1 liter aja. Untuk oli, no testnya sudah saya lepas. Saya menggunakan oli Kuniras seadanya ya. Usahakan sampai tiris di sini di outletnya. Masih belum ya. Ini olinya tapernya 1 liter sih. Penuh, kita tutup. Tutup. Oke. Ini sudah diisi solar sama oli. Kita isikan air untuk mencobanya. Coba isikan air biar kondisi silnya basah. Agar gak pecah sil keramiknya. Oke, cukup. Cara startingnya, kita gas dulu ini. Gas dulu di kira-kira setengahnya ya. Setengah. Kita cari posisi topnya. Kita dengarkan sini, sebelah sini. Ada suara nozzle. Dengar gak? Coba lebih dekat sini. Oke. Sudah terlihat terdengar ya dari tangan coba. Kita cari dicari posisi yang paling kuat. Yang sudah masuk kompresi. Sudah oke. Kita turunkan di kompresinya, kita tarik. Agak mundur dulu. Mundur. Oke. Ya. Tarik kuatnya. Oke, hisapnya cukup kuat sekali ya sampai tangan. Oke, berikut video simpel ya, cukup semoga bisa membantu. Oke, sekian, itu aja yang bisa sharing di video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe nya ya. Oke, see you.